Halo semua. Halo. Yang lain disuruh untuk cepet join ya. Mau mulai sekarang atau nunggu temennya dulu biar masuknya banyak? Ikut aja. Gimana? Ikut aja. Oke, kita mulai sekarang aja ya, sambil nunggu yang lainnya masuk. Iya, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Gimana, udah pada sarapan atau belum? Udah, Kak. Udah, Abi. Udah. Oke. Hari ini adalah hari pertemuan terakhir kita. Materi terakhir kita mengenai berpikir dan bersikap positif. Tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah agar mampu menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Ini gimana, udah siap belum? Oke, sudah ya. Kita mulai. Yang pertama itu pentingnya berpikir positif. Jadi, bertindak positif atau berperlakuan positif merupakan suatu yang baik-baik dalam menjalani hidup. Tentu saja sebagai manusia selalu ada masalah, cobaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda-beda. Begitu pula dengan kita. Ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari, tidak peduli hujan maupun panas. Kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Jadi, bertindak dan berperilaku positif itu merupakan hal yang baik untuk kita. Karena selain untuk menyehatkan jasmani kita, tetapi juga menyehatkan
pikiran kita. Karena kalau kita berpikiran yang positif, insya Allah akan terjadi juga hal yang positif. Tapi kalau kita memikirkan hal yang negatif, pasti itu akan terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat berpikir positif dan senyum. Tidak dapat dipungkiri, dengan berpikir positif, badan kita akan merasa sehat, tidak sering sakit-sakitan, bahkan bisa sukses dalam berbisnis. Orang yang sedih bisa gembira dengan cara tersenyum. Orang yang lagi marah bisa akan reda dengan cara tersenyum. Jika tidak bisa untuk tersenyum, maka lakukan dengan paksaan, karena hal tersebut bisa menarik ujung bibir yang akan mendorong urat-urat saraf yang tegang menjadi lebih rileks. Jadi, manfaat berpikir positif dan senyum itu saat kita lagi ada masalah, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, terus lagi stres, terus kita berpikir yang positif dengan cara senyum, itu bisa meringankan beban yang ada di diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya itu menuju sukses dengan berpikir positif. Percaya atau tidak, sikap kita itu mencerminkan masa lalu kita. Sikap merupakan sahabat yang paling setia, namun juga dapat menjadi berbahaya atau menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Jika seseorang mampu berpikir positif, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kita akan menjadi lebih banyak berkreativitas, fokus dalam mencapai tujuan yang akan kita capai. Nah, di sini sikap itu kadang-kadang bisa menjadi penilaian orang lain. Kalau sikap kita kayak jutek, judes, terus kalau ditanyain orang jawabnya juga cuma ya apa kayak gitu kan, kelihatan banget juteknya. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi penilaian untuk orang lain, kayak oh ternyata anak ini gak bisa humble, oh ternyata anak ini gak bisa diajak bercandaan, karena dari sikapnya dia, dari kita aja udah kelihatan cuek gitu. Tapi kalau kita sikapnya humble, diajak ngobrol ramah, terus ketemu kadang kita sering senyum, itu kadang menjadi penilaian orang itu kayak oh ternyata anak ini ramah ya, baik ya, diajak ngobrol asik gitu. Nah, hal tersebut kadang bisa membuat kita itu menjadi bumerang, sikap kita itu. Kalau sikap kita judes, segala macam, itu bisa menjadi penilaian jelek untuk orang lain. Padahal itu memang sikap dia gitu. Tapi kalau sikap itu bisa dirubah, kalau diajak ngobrol senyum, berarti orang tersebut tuh bisa menilai kayak, oh ternyata kalau anak ini dengan orang baru atau orang tidak dikenal, memang sikapnya seperti itu. Kadang-kadang orang itu tidak menilai diri seseorang itu dari dalam, tapi hanya dari luar sebatas pengenalan itu saja. Lalu yang selanjutnya itu, membangun sikap berpikir positif. Nah, di sini ada 12 cara untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Yang pertama yaitu memilih bersikap optimis. Yang kedua, kalian bisa memilih menerima segala dengan apa adanya. Kalau misal dikasih cobaan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, kalau dikasih rasa sedih, rasa kecewa, rasa sedih, rasa bahagia gitu, kan harus terima itu dengan apa adanya, dengan cara berpikir yang positif. Kalau misal kalian dikasih cobaan yang berat, berarti Allah masih sayang sama kalian gitu. Kalau kalian dikasih rasa senang, rasa happy, kalian juga jangan lupa untuk bersyukur gitu. Yang selanjutnya itu, kalian bisa memilih untuk cepat pulih. Nah, di sini itu biasanya kalau kalian lagi kecewa, lagi sedih, terus lagi marah, kalian harus bisa cepat-cepat untuk pulih dari keadaan tersebut. Karena kalau kalian semakin
lama di dalam keadaan tersebut, kan nanti bisa merasakan lebih stres itu. Kalau misalkan udah sedih, kalian terus-terusan berlarut dalam kesedihan itu gitu kan, itu bisa membuat kalian itu berpikir yang tidak-tidak gitu. Kalau misalkan udah merasa sedih, merasa kecewa, kan harus berpikirnya yang positif. Kayak misalnya kita ambil contoh kayak lagi marahan sama teman gitu, bercandaan yang terlalu berlebihan gitu. Kok tumben temennya itu bercandanya berlebihan sama memikirkan perasaan orang lain. Nah, kita sebagai orang yang merasa dikecewakan oleh orang tersebut, kita harus berpikir, oh mungkin orang tersebut tidak sadar dengan ucapannya. Jadi hal-hal yang positif itu bisa sedikit meringankan beban yang ada di dalam diri kita. Lalu yang keempat, kalian bisa memilih cerita. Nah, kalau orang yang memiliki beban atau perasaan yang terlalu dipendam berlama-lama, itu bisa menyebabkan kalian itu mengalami stres. Jadi kalau misalkan sedih, kalian lagi kecewa, kan lebih baik cerita dengan orang-orang yang kalian percayai, seperti teman. Terus kalian bisa cerita dengan orang tua gitu kan. Karena kalau kita bercerita dengan orang lain, beban kita itu akan sangat-sangat berkurang gitu. Kita juga dapat pengalaman yang lebih dari orang-orang yang kita berikan atau yang kita ceritakan. Yang kelima itu, kalian bisa memilih bersikap antusias. Yang keenam, kalian bisa bersikap lebih peka. Dalam artian kalau ada teman kalian lagi sedih, dia tidak bisa mengungkapkan permasalahannya, kalian sebagai orang terdekat bisa langsung menanyakan, seperti kenapa tumben hari ini kok murung, lagi ada masalah apa gitu. Nah, hal tersebut itu bisa saling membantu teman kalian untuk mengurangi rasa untuk berpikir yang negatif. Jadi kalau kalian memberikan motivasi, semangat, itu bisa memberikan energi yang positif untuk teman kalian. Yang nomor 7 itu, kalian bisa memilih untuk humor atau humoris. Kalau kalian lagi sedih, ini tips dari saya, kalau kalian lagi murung, lagi sedih, lagi kecewa, cari tempat yang sepi, lalu kalian buka YouTube ataupun TikTok, cari hal-hal yang lucu. Nah, dari hal tersebut, kalian nanti bisa merasakan hilangnya beban itu dengan cara menonton hiburan, dengan tersenyum, dengan tertawa. Maka hal tersebut akan menghilangkan rasa-rasa kecewa, sedih, marah, dan lain sebagainya. Yang nomor 8 itu, kalian bisa memilih untuk sportif. Yang ke-9, kalian bisa memilih untuk rendah hati. Yang ke-10, kalian bisa memilih bersyukur. Nah, bersyukur ini kadang-kadang kebanyakan orang sering lupa gitu. Kalau sudah dikasih rasa senang, mereka lupa untuk bersyukur gitu. Kalau mereka lagi dikasih cobaan, kadang-kadang mereka itu sering mengeluh, kenapa kok kita terus yang dikasih cobaan gitu. Padahal semua itu, mau rasa senang, rasa sedih, kalau kita mensyukuri, pasti itu tidak akan terasa berat. Oke, ini yang terakhir. Yang ke-11 itu, kalian bisa milih berpengalaman. Kalian bisa cari nih, dari kalian cerita, biasanya teman kalian itu akan membandingkan masalah kalian dengan masalah teman kalian. Dari kalian cerita itu, kalian tuh bisa kayak punya pemikiran kalau, oh iya, ternyata teman saya masalahnya lebih berat dari saya gitu. Masalah saya aja baru dapat
masalah segini aja saya sudah mengeluh gitu. Apalagi teman saya yang dapat masalahnya bertubi-tubi, tapi dia tetap pikiran positif, tetap tersenyum, tetap melakukan sikap yang positif. Nah, itu bisa mengurangi beban-beban kalian dan bisa memberikan pengalaman atau menambah pengalaman kalian. Yang ke-12 itu, kalian bisa memilih beriman. Di sini beriman itu, kalau misal kalian nggak bisa cerita ke siapa-siapa, nggak bisa terbuka dengan orang lain, berarti kalian bisa dong cerita dengan yang Maha Kuasa. Gitu kan, waktu sholat, kalian bisa menangis, meluapkan rasa kekesalan kalian, emosi kalian, gitu kan. Jangan lupa untuk selalu merasa bersyukur kepada yang kuasa. Hal tersebut bisa mengurangi rasa kekecewaan kita atau rasa yang tidak enak pada diri kita. Kalau kita sudah menangis, sudah mencurahkan isi hati kita positif, kita akan merasa lebih baik. Nah, materi kita udah habis. Ada mau ditanyain gak nih? Ada yang mau tanyain? Maharannya dia mau tanyain atau enggak? Enggak. Cukup ya. Abi? Abi? Oke, cukup ya. Itu tadi materi kita, materi terakhir kita, dan pertemuan terakhir kita ya. Kalau mau ada yang ditanyain atau mau cerita, boleh. Untuk Abi nanti jadi habis zuhur untuk Zoom bimbingan kelompok. Nanti zuhur kan? Gimana? Habis zuhur ya? Temennya udah pada dikonfirmasi? Belum ya. Oke, nanti silakan konfirmasi ya. Habis zuhur kita ada Zoom untuk bimbingan kelompok. Kalau misalnya ada yang ditanyain, nanti jangan lupa untuk mengisi absensi dan tugas di Google Classroom. Nanti saya kirimin. Teacher kok. Oke, karena ini gak ada yang ditanyain, sebelum kita akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kelas 9E yang sudah mau berpartisipasi selama saya PPL di sini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih kurang jelas atau pengalaman saya masih sedikit, karena di sini saya juga lagi belajar gimana cara memahami karakter peserta didiknya. Kalau misal dari kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf ya semua. Ya, Kak. Ya. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak. Kalian sudah mau berpartisipasi. Oke, kita akhiri aja ya. Karena materi kita juga sudah selesai. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Iya, Kak.